Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, di video kali ini saya akan melakukan setup tema seperti ini. Ya, dan untuk melakukan setup seperti itu kita hanya membutuhkan dua tema saja. Maka dari itu untuk mempersingkat durasi video kita langsung saja ke pembahasan temanya. Oke, sebelum lanjut ke cara pemasangan temanya, mungkin kita akan lihat-lihat dulu secara singkat apa saja perubahan yang dibawa oleh tema ini. Dan untuk tema ini sepertinya saya sudah pernah membagikan tema ini dengan video saya yang sebelumnya. Ya, jadi untuk perubahan pada tema ini di sini seperti yang kita lihat untuk tampilan wallpapernya seperti ini. Untuk tampilan wallpapernya ini bawaan dari temanya, dan di sini kita bisa ubah tampilan wallpaper dengan cara mengetuk dua kali pada bagian ini. Ya, seperti ini. Untuk tampilan wallpapernya di sini bisa diubah sesuai selera kalian. Dan untuk tampilan icon-iconnya di sini saya ubah dengan tema yang lain. Dan untuk tampilannya seperti ini, tampilan hijau dengan warnanya yang menyala. Dan juga backgroundnya ini hitam pekat. Lalu di sini juga untuk tombol pencarian sudah mengalami perubahan. Dan juga di sini untuk tampilan volume slider-nya berubah menjadi lebih minimalis dan warnanya menjadi hijau seperti ini. Selanjutnya untuk tampilan pada bar notifikasi, tampilannya terlihat cukup bagus, terutama pada bagian header atas yang sudah ada tambahan gambar seperti ini. Dan juga untuk tampilan pada notifikasi yang masuk di sini sudah mengalami perubahan, terutama pada bagian warna teks menjadi berwarna hijau. Lalu untuk tombol pembersih notifikasi dan juga gestur di sini sudah mengalami perubahan menjadi berwarna hijau yang menyala. Selanjutnya untuk tampilan pada control center juga di sini tampilannya sudah terlihat cukup bagus. Meskipun ini tampilannya sangat sederhana dengan background yang polos hitam, dan di bagian header atas juga sudah ada tambahan gambar seperti ini. Lalu untuk perpaduan warna di sini cukup bagus ya, dengan warna hijau yang menyala. Kemudian untuk tampilan icon sinyalnya juga di sini terlihat sudah ada perubahan meskipun tampilannya ini sangat sederhana. Selanjutnya untuk tampilan setting di sini masih menggunakan background yang berwarna hitam dan juga gradasi warna hijau yang sangat menyala. Lalu di sini ada garis-garisnya, dan juga untuk tampilan pencarian di bagian atasnya ini sudah ada perubahan seperti ini. Ya, dan untuk tampilan setting ini bisa tembus sampai ke akar. Nah, bisa tembus sampai ke bagian dalam seperti ini. Kemudian kalian hanya bisa menggunakan tema ini di mode dark mode ya. Jadi untuk mode light mode sebenarnya bisa digunakan, tapi untuk hasilnya itu kurang menarik seperti ini. Jadi lebih baik digunakan di dalam mode dark mode saja. Kemudian di sini juga sudah banyak perubahannya pada aplikasi sistem. Di sini seperti aplikasi papan panggilan juga sudah mengalami perubahan. Kemudian tampilan kontak juga di sini sudah mengalami perubahan. Tampilan pesan juga di sini sudah berubah untuk bagian depan dan juga bagian dalam pada aplikasi pesan ini. Dan tampilannya ini menurut saya sudah sangat bagus. Lalu untuk aplikasi WhatsApp juga di sini sudah bisa tembus seperti ini ya tampilannya. Nah, untuk tampilan pada aplikasi WhatsApp di sini sudah mengalami perubahan seperti ini. Selanjutnya untuk tampilan pada bagian layar kunci ini tampilannya adalah bawaan dari temanya, dan untuk tampilannya ini bisa kita ubah di bagian wallpapernya dengan cara swipe ke bagian kiri. Dan untuk tampilannya di sini sudah cukup banyak seperti ini. Kalian tinggal sesuaikan saja. Dan juga di sini ada efek-efeknya di bagian pinggirannya ini agar tampilannya ini lebih menarik. Seperti ini, dan efeknya ini akan menyala ketika kita membuka atau menyalakan layar kuncinya ini. Ya, jadi seperti itu untuk perubahan pada tampilan setup kali ini, dan mungkin untuk sekarang kita langsung saja lanjut ke pembahasan pemasangan temanya. Ya, dan untuk pemasangan temanya pastikan terlebih dahulu kalian menggunakan tema bawaan pada HP Xiaomi kalian seperti ini. Dan untuk tema yang dibutuhkan di sini hanya dua tema saja, maka dari itu sekarang kita langsung saja lanjut ke tema yang pertama. Ya, jadi ini adalah tema yang pertama ya, di sini namanya adalah JetUI, dan tema ini pernah saya bagikan di video sebelumnya. Tema ini tentunya sudah tersedia di Theme Store, tapi untuk tampilannya ini seperti ini tidak terbuka. Dan di sini kita langsung saja terapkan. Dan untuk penerapannya kita unchecklist saja di bagian iconnya ini. Untuk bagian icon kita unchecklist lalu kita terapkan. Ya, dan untuk tampilannya seperti ini, maka dari itu sekarang kita langsung saja lanjut ke tema yang kedua. Ya, jadi ini adalah tema yang kedua dan nama dari temanya adalah Dark Green, yang tentunya sudah tersedia di Theme Store dengan semua lokasi termasuk lokasi Indonesia. Dan untuk tema yang ini kita unchecklist pada bagian sistem, layar utama, layar kunci, dan kita checklist pada bagian iconnya. Lalu kita terapkan.
Oke, di sini untuk setupnya sudah selesai dan untuk tampilannya seperti ini ya, dan untuk tampilannya menurut saya cukup bagus dengan tampilan hijau dan hitam. Ya, jadi seperti itu saja ya untuk melakukan setupnya, dan di sini kita hanya membutuhkan 2 tema. Dan untuk setup ini bisa kita gunakan di mode dark mode ataupun udah light mode. Cuma untuk di mode light mode tampilannya ini jadi kurang menarik. Jadi saya sarankan kalian menggunakannya di dalam mode dark mode saja, agar tampilannya ini lebih bagus seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini saja ya untuk pembahasan pada video kali ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.